dalam pertandingan pekan ke-22 Premier League 2023-2024. Arsenal menang tipis atas Nottingham Forest dengan skor 2-1. Setelah pengalaman tahun lalu, mendapat 3 poin tambahan sangat penting bagi The Gunners untuk tetap berada di posisi teratas. Arsenal pasti lebih diunggulkan dalam pertandingan Rabu 31 Januari di City of Ground. Namun, Nottingham jelas bukan lawan yang mudah. Pertandingan sangat ketat dan pertahanan rapuh tuan rumah membuat Arsenal kesulitan. Tahun lalu, di pekan yang sama di Liga, Arsenal berada di posisi teratas dengan 53 poin. Sekarang, setelah 22 pertandingan, mereka mendapatkan 46 poin. Arsenal memiliki lebih banyak poin dari musim lalu, tetapi kekurangan pengalaman membuat mereka gagal juara pada akhirnya. Mereka secara bertahap merosot di klasemen karena tekanan yang terlalu besar di posisi puncak. Sepertinya skuad Arsenal sudah memahaminya sekarang. Mikel Arteta menyatakan, "Saya sangat puas dengan performa kami dan hasil akhir. Kami masih khawatir tentang apa yang terjadi di tahun lalu, dan kami ingin memperbaikinya sekarang. Kami ingin menciptakan momentum di Liga, dan saya kira kami berhasil melakukannya. Performa kami bagus dan mendominasi pertandingan." Dia menambahkan, "Kami harus bersabar. Kami bisa membiarkan lawan bergerak bebas dan kami berhasil menciptakan banyak peluang." Dalam pertandingan ini, Gabriel Jesus mencetak 2 gol di menit ke-65 dan Bukayo Saka di menit ke-72. Namun, Nottingham bisa mencuri 1 gol balasan melalui Taiwo Awoniyi di menit terakhir. Arsenal beruntung dapat mengurangi kecepatan lawan. Proses pemulihan Neymar dari cederanya sangat lama. Bulan lalu, Rodrigo Lasmar, dokter tim Brazil, berbicara tentang masalahnya. Lasmar menyatakan bahwa itu masih terlalu dini. Tidak ada gunanya buru-buru melewati proses untuk pulih dari cedera, tetapi mengambil resiko yang seharusnya tidak perlu. Ekspektasi kami adalah bahwa dia siap bermain di Eropa pada awal musim 2024 sekitar bulan Agustus, informasi dari Lasmar. Neymar dengan cepat menolak gosip miring yang telah mengganggunya baru-baru ini. Setelah foto terbarunya tersebar di media sosial, ia dianggap terlalu gendut. Beberapa hari sebelumnya, Neymar pergi ke pesta ulang tahun legenda Brazil Romario, yang genap berusia 58 tahun. Dia merayakannya di Brazil. Neymar tampaknya sangat terganggu oleh gosip miring tersebut. Selain itu, dia sedang dalam proses pemulihan. Ada keraguan tentang komitmennya terhadap tim dan klubnya. Akibatnya, Neymar baru-baru ini menanggapi tudingan miring tersebut. Dia membagikan video yang langsung menunjukkan bentuk tubuhnya, termasuk perutnya yang berotot, Neymar di akun media sosial pribadinya. Newcastle United menang 3-0 atas Aston Villa di pekan ke-22 Premier League. Newcastle unggul 3 gol berkat 2 gol dari Fabian Skar di menit ke-32 dan 36 serta gol bunuh diri dari Alex Moreno di menit ke-52. Aston Villa hanya mampu mencetak 1 gol liburan di menit ke-71. Dengan hasil ini, rentetan kekalahan Newcastle di Premier League telah berakhir. Newcastle gagal mendapatkan poin dalam 4 pertandingan sebelumnya di Premier League. Sebelum melawan Aston Villa, mereka kalah 0-1 dari Luton, 1-3 dari Nottingham Forest, dan 2-4 dari Liverpool, dan 2-3 dari Manchester City. Newcastle menjadi tim pertama di Premier League musim ini yang mampu menang tandang atas Aston Villa, dan kemenangan tersebut jelas-jelas sangat penting. Newcastle juga memenangi kedua pertemuan mereka dengan Aston Villa di Premier League. Pada pekan pertama, mereka mengalahkan Aston Villa dengan skor 5-1 di kandang sendiri sebelum menang 3-1 di Villa Park.
Ariedo Braida, mantan direktur AC Milan, tidak terkesan dengan skuad AC Milan musim ini yang dimiliki Stefano Pioli. Dia menganggap Rossoneri saat ini hanya sebanding dengan tim papan tengah. Milan memenangkan Scudetto pada musim 2001-2022 dan kemudian mencapai semifinal Liga Champions pada musim berikutnya di bawah asuhan Pioli. Namun, musim ini Milan menghadapi banyak masalah. Rossoneri tersingkir di perempat final Coppa Italia dan finish ketiga di grup Liga Champions, membawa mereka ke Liga Eropa. Braida, yang bekerja di Milan dari 1986 hingga 2013, memberikan pendapatnya tentang kondisi Rossoneri saat ini. Dia menganggap Rossoneri saat ini hanyalah tim papan tengah. Jika ingin bekerja di Milan, Anda harus memahami sejarah dan standar mereka. Menurut Braida, beberapa pemain saat ini tidak memenuhi standar klub. Milan sekarang surut. Jujur saja, saya harus mengakui bahwa tim ini tidak lagi berfungsi dengan baik. Mereka adalah tim kelas menengah yang bahkan tidak bisa lolos ke fase grup Liga Champions. Kualitas mereka saat ini belum tinggi. So, bagaimana menurutmu melihat hal ini? Apakah setuju dengan pendapat Braida? Jangan lupa like, subscribe, dan komen, bosku. Terima kasih.